Oke, sekarang kita belajar himpunan ya. Diketahui soalnya sebagai berikut, kemudian ditanya seperti ini. Yang pertama dilakukan, kita gambar diagram Venn-nya dulu. Oke, ini diagram Venn-nya, ini semestanya, ini himpunannya. Ini himpunan A, ini himpunan B. Anggota himpunan A, 1, 2, 3, 4. Anggota himpunan B, 3, 4, 5, 6. Yang sama adalah 3 dan 4-nya. Berarti 3 dan 4-nya di tengah-tengah. Anggota himpunan A, 1, 2, 3, 4. B-nya 3, 4, 5, 6. Kemudian ditanya A gabungan B. Untuk gabungan, berarti kita tulis aja angkanya semuanya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang A irisan B. Berarti yang di tengah-tengah ini irisan. 3, 4. Oke, sekarang A selisih B. Anggota A yang nggak ada di B. 1, 2, oke, sekarang B selisih A. Anggota B yang nggak ada di A. 5, 6. Oke, gampang ya.